Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Nia dan Yati Situmorang. Nah, kalau dulu itu kan YouTube channel itu kan tentang aku belajar bahasa Jepang dan juga tentang kehidupan di Jepang. Jadi di YouTubeku kali ini kita tentang kehidupan sederhana di kota kampung. Kok kota kampung ya? Ya kota-kota aja, kampung ya kan guys. Nah, di YouTubeku kali ini aku nggak sendirian lagi karena aku udah ditemani sama anakku tercinta dan juga adik-adikku guys. Jadi nih guys ya, hari ini kita mau buat risol. Tapi aku belum pernah sama sekali masak risol ya. Ini tuh risol mayones. Jadi jangan diketawain ya guys kalau cara buat kita itu salah. Ini kita buat sendiri ya, kulit lumpianya nggak kita beli. Jadi masih belajar guys. Jadi mohon maaf kalau bentuknya itu rada-rada rusak gitu. Ini telur rebusnya udah kita rebus dan udah matang, langsung dikerjakan sama tulangnya Gio. Maklum lah ya, kerjaan cowok ya kayak gini guys. Aku sendiri juga nggak sebagus yang udah pintar itu, yang udah mahir-mahir itu. Namanya juga masih belajar ya guys ya. Kita di sini kerja sama ya. Kita semuanya kerja. Si Gio pun ikut bantuin guys, walaupun masih bayi dia harus ikut kerja juga guys. Nah, kira-kira inilah bahannya guys. Aku sebenarnya nggak tahu ya bahannya apa aja, tapi inilah bahan yang kami cari tahu di Google lah, sama juga di YouTube. Inilah yang kita dapat guys. Jadi kalau misalnya ada bahannya yang kurang lengkap atau gimana, bisa kalian komen di kolom komentar ya guys. Nah, tengoklah risolnya jadi besar kayak gini. Perasaan aku beli risol tuh nggak segede ini ya guys, tapi kok bisa jadi sebesar ini ya guys. Langsung aja digoreng sama tantenya Gio. Mohon maaf ya guys ya, bentuknya nggak sesuai sama ekspektasi kita guys. Tada, ini dia udah mateng. Langsung aja kita kasih yang pertama itu yang makan si Gio, karena si Gio di sini adalah bos. Si Gio itu bos kita di sini. Nah, Gio makan. Sambil si Gio makan risolnya, kita tetap lanjut kerja guys. Biar bos aja yang makan, kita yang kerja. Lanjut lagi, kita buat lagi guys, karena kita itu banyak banget dan juga banyak tamu-tamu yang datang. Biar cukup, jadi kita masak agak banyak. Karena semuanya udah beres, langsung aja kita makan sama-sama. Wow, enak banget guys. Pokoknya jangan nilai dari bentuknya lah guys, karena ini itu asli enak banget. Semua kita aja bilang kasih jempol kok guys. Tengok tulang Gio yang paling kecil pun tengok lah kan, belum ganti baju dia udah sore padahal di sini ya. Nanti minta dicubit itu kupingnya guys. Kira-kira nanti di video selanjutnya kita masak apa lagi guys, jangan lupa di komen ya. Terima kasih udah ditonton video kita, jangan lupa di like, di subscribe, di share ya teman-teman. Thank you.